Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga buat YouTuber pemula. Selamat bergabung kembali dengan Gema Motivasi Channel. Pada kesempatan kali ini Gema Motivasi hadir kembali untuk berbagi pentingnya motivasi dan afirmasi bagi Anda YouTuber pemula. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, serta di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Motivasi menurut pakar psikologi didefinisikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang didorong oleh sebuah kekuatan dari dalam dirinya. Sedangkan afirmasi merupakan pernyataan-pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri. Afirmasi membantu Anda untuk berpikir positif dan menjauhkan Anda dari rasa tidak percaya diri. Melalui penerapan afirmasi positif, alam bawah sadar Anda akan membantu pikiran menjadi lebih baik. Jika Anda menerapkan metode ini secara rutin, Anda bisa merasa disiram motivasi dan keinginan untuk terus berproses menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Di mana, dalam hal ini kita akan bahas mengenai motivasi dan afirmasi sebagai penyemangat Anda dalam berjuang untuk mengembangkan channel Anda serta usaha mencapai tujuan yang Anda impikan. Dari tahun ke tahun menjadi seorang YouTuber semakin digemari banyak orang, bahkan terjadi di berbagai kalangan dan usia, terutama generasi muda. Namun, untuk memproduksi konten video yang bisa dinikmati masyarakat luas, tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam keterangan resminya pada tanggal 2 Juni tahun 2021, Samsung menjelaskan, menurut survei First Choice pada 1000 anak dengan rentang usia 6-17 tahun, sebanyak 34,2% menyebut ingin menjadi seorang YouTuber. Sementara, yang mau menjadi blogger atau vlogger berada di peringkat kedua dengan perolehan 18,10%. Akan tetapi dalam hal ini, berkreasi dalam bentuk apapun, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran agar hasil menjadi maksimal. Hal ini tidak akan berbeda dengan pembuatan konten channel YouTube Anda. Banyak yang harus diperhatikan dengan teliti, mulai dari visual, audio, pemilihan topik sampai ke penyampaian isi konten itu sendiri. Jika berharap hasil yang instan, dari proses yang setengah-setengah tentu saja tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Fokus serta menikmati setiap proses adalah cara yang bijaksana, tidak tergoda untuk menempuh jalan pintas sebagai hal membeli subscribers, followers serta like atau kegiatan-kegiatan serupa yang secara jangka panjang justru akan membuat audiens berkurang drastis. Sebab mereka bukanlah audiens atau subscribers yang menanti-nanti konten yang Anda sajikan. Akan tetapi, jika Anda memilih cara-cara di atas, Anda juga harus mempersiapkan diri dan mental Anda untuk menghadapi naik turunnya jumlah audiens atau subscriber serta hilang tambahnya jam tayang oleh kebijakan privasi dari pihak YouTube. Dari uraian di atas, Gema Motivasi sangat memahami, hilang timbulnya semangat bagi YouTuber pemula, dalam menjalani proses untuk memperoleh 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, sebagai syarat utama pengajuan monetisasi channel YouTube Anda. Di samping tantangan menghadapi persaingan yang kuat, dalam berbagi audiens dengan channel-channel yang telah melesat dan berkembang dengan pesat. Untuk itu, bersama Gema Motivasi, marilah kita memotivasi diri dan mengafirmasi diri sendiri, agar selalu mendapatkan energi positif serta pikiran positif, yang selalu mendukung kita untuk menjalani tujuan yang kita inginkan. Sebelum kita memulai afirmasi kali ini, ada baiknya Anda menyiapkan diri Anda terlebih dahulu. Pertama, carilah tempat yang sekiranya bisa mendukung Anda memperoleh perasaan tenang serta nyaman. Tariklah napas panjang, dan hembuskan nafas secara perlahan. Ulangi beberapa kali hingga Anda memperoleh perasaan rileks, tenang serta nyaman di sekujur tubuh Anda. Selanjutnya, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
memohon demi terkabulnya harapan Anda untuk menjadi kenyataan. Jika sudah, marilah afirmasi kita mulai. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta, hari ini, aku bersyukur kepada-Nya atas nikmat sehat, karunia bahagia dan kasih sayang yang tiada taraf. Aku menarik energi positif ke dalam tubuhku. Saat ini, tubuhku dipenuhi energi positif dan pikiran positif. Aku selalu didorong oleh semangat serta keinginan menyukseskan seluruh impianku. Energi dan pikiran positif dalam tubuhku selalu mendorong dan memberi motivasi untuk menjalani proses mencapai tujuanku. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mulai hari ini dan selanjutnya, aku niatkan diriku menjadi YouTuber. Aku ikhlaskan diriku mempunyai jutaan subscriber dan viewer yang terus membantuku untuk berbagi ilmu, manfaat serta wawasan untuk sesama. Aku bangga dengan diriku sendiri. Aku bangga dengan tiap ide serta gagasan cemerlang dalam pikiranku. Aku bahagia dengan aktivitasku. Aku mencintai diriku sendiri. Aku berterima kasih kepada diriku sendiri atas pencapaian dan prestasi yang aku dapatkan di setiap waktuku. Aku bahagia dengan cara berbagi menurut versiku. Aku bangga dan bahagia menjadi diri sendiri yang lebih baik dan semakin baik dari hari ke hari. Aku selalu dapat mengubah hambatan menjadi peluang. Aku memiliki kerendahan hati yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan, serta terus-menerus belajar untuk kemajuan dan kesuksesanku. Aku adalah YouTuber yang penuh integritas, bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Aku bahagia dengan berbagi semangat, ilmu, manfaat serta wawasan terhadap sesama. Aku tahu serta menyadari bahwa rasa bahagia, ikhlas dan semangat untuk berbagi adalah jalan menuju kesuksesanku. Aku selalu mempelajari secara detail setiap topik konten, hingga siap membagikannya. Aku adalah seorang komunikator yang efektif. Orang-orang selalu ingin mendengar dan melihat sesuatu dari tiap konten yang aku sajikan. Segala ide gagasan serta pemikiranku selalu bermanfaat dan memberikan makna positif dalam kehidupan sesama. Rasa cinta dan keikhlasan dalam berbagi dengan sesama semakin meningkatkan jumlah subscriber dan viewer ke dalam channel YouTube-ku. Seiring jumlah subscriber dan viewer yang semakin bertambah secara terus-menerus, aku semakin bersyukur dan terus bersyukur. Setiap ide konten yang aku sajikan adalah magnet yang menarik terhadap meningkatnya jumlah pelanggan dan penonton setia bagi channel YouTube-ku. Subscriber dan viewer mengalir bebas tanpa henti dari tempat serta wilayah yang tak terduga. Aku bahagia dan mengizinkan diriku untuk menikmati aktivitas serta kreativitas yang aku tekuni. Aku selalu bersyukur atas kehidupanku. Tuhan selalu memberiku keberuntungan dalam hal apapun. Alam semesta selalu mendukungku dalam suksesnya karya-karyaku. Aku memilih hubungan yang sehat dan positif dengan semua orang. Aku tahu cara bijaksana untuk mendatangkan pelanggan dan penonton dengan cara mudah, lancar dan pasti. Aku pantas mendapatkan perhatian, cinta, dan kasih sayang atas keterampilan, ide serta gagasan dalam setiap karyaku. Aku memastikan diriku untuk menjadi YouTuber sukses, sesuai yang aku inginkan. Semakin besar dan makin berkembangnya channel yang aku kelola, aku semakin bersyukur. Kesuksesan yang aku dapatkan, selalu aku pergunakan untuk berbagi dengan sesama manusia. Setiap ide dan hal apapun yang aku keluarkan serta aku bagikan, akan mendorong dan mengarahkanku pada perkembangan channel YouTube yang semakin besar dan terus berkembang. Aku bebaskan diriku dari segala penolakan dan kemalasan untuk menjadi YouTuber sukses, lahir dan batin.
Aku bangga terhadap diri sendiri dan terus bersyukur atas prestasi dan suksesnya pencapaian dalam setiap karyaku. Aku memilih jalan untuk menjadi YouTuber sukses dengan melimpahnya gagasan dan pemikiran yang aku miliki. Aku mengizinkan channel YouTube-ku untuk tumbuh dan berkembang diselimuti jutaan pelanggan dan penonton yang siap menantikan konten yang aku sajikan. Aku memiliki potensi dan kekuatan untuk menciptakan kesuksesan yang aku inginkan. Aku pantas dan layak untuk sukses dalam tiap gagasan dan pemikiranku. Aku mendapatkan hal apapun yang aku inginkan, lebih banyak dari yang aku impikan. Aku memiliki hubungan yang positif dengan semua orang. Orang-orang yang berada di sekelilingku selalu mengarahkanku ke jalan positif yang penuh makna. Aku memutuskan dengan hati terbuka menyambut kesuksesan dalam tiap karyaku. Aku membuka diri atas tiap hal positif yang mengalir ke dalam kehidupanku secara terus-menerus. Aku bebas mengekspresikan keunikan ide serta pemikiran untuk kebaikan hidupku dengan sesama. Setiap orang senang memberiku penghargaan atas karyaku, karena aku memberikan makna positif terhadap kehidupan mereka. Aku mengizinkan diriku untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari yang aku inginkan. Aku bahagia dengan pekerjaan yang aku tekuni. Aku bersyukur karena Yang Maha Kuasa dan alam semesta mendukungku dalam hal apapun. Pekerjaan yang aku tekuni selalu memiliki tujuan untuk mengubahku dan kehidupan sesama ke arah yang lebih positif. Aku adalah YouTubers berharga. Berharga bagi sesama manusia, berharga bagi keluarga, terutama berharga bagi diriku sendiri. Energi positif yang ada di dalam tubuhku selalu mendorongku ke arah yang benar dan positif serta penuh manfaat bagi sesama manusia. Pekerjaan dan aktivitasku didorong oleh gairah dan semangat untuk sesuatu yang aku lakukan, bukan karena pamrih mendapatkan sesuatu. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanku untuk selalu berkarya dan berbagi manfaat dengan sesama. Aku adalah manusia kreatif. Aku inovatif dan selalu memperoleh inspirasi dari orang-orang di sekitarku. Aku bersyukur atas kehidupanku. Aku dikelilingi orang-orang yang cinta dan menyayangiku. Aku selalu berbagi dalam hal apapun. Aku tahu dan menyadari, cinta kasih dan keikhlasan dalam berbagi dengan sesama adalah jalan bagi kesuksesanku. Aku bersyukur atas kehidupanku. Aku memiliki banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadi sukses dalam pekerjaanku. Aku pantas dan layak untuk hidup sukses lahir dan batin. Aku menerima diriku sepenuhnya untuk menjadi YouTubers yang penuh manfaat. Aku bebaskan diriku dari ketidakberdayaan mendatangkan subscribers dan viewers ke dalam YouTube-ku. Aku menerima dengan tangan terbuka jutaan subscribers serta viewers yang membanjiri YouTube-ku. Mulai hari ini dan selanjutnya aku putuskan bahagia dengan prestasi dan berkat yang diberikan kepadaku. Mulai hari ini dan selanjutnya, aku siap menerima YouTube-ku berkembang, terus berkembang dan semakin berkembang. Atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mulai hari ini dan selanjutnya, aku niatkan diriku menjadi YouTuber. Aku ikhlaskan diriku mempunyai jutaan subscriber dan viewer yang terus membantuku untuk berbagi ilmu, manfaat serta wawasan untuk sesama. Aku bangga dengan diriku sendiri. Aku bangga dengan tiap ide serta gagasan cemerlang dalam pikiranku. Aku bahagia dengan aktivitasku. Aku mencintai diriku sendiri. Aku berterima kasih kepada diriku sendiri atas pencapaian dan prestasi yang aku dapatkan di setiap waktuku. Aku bahagia dengan cara berbagi menurut versiku. Aku bangga dan bahagia menjadi diri sendiri yang lebih baik dan semakin baik dari hari ke hari. Aku selalu dapat mengubah hambatan menjadi peluang.
Aku memiliki kerendahan hati, yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan, serta terus-menerus belajar untuk kemajuan dan kesuksesanku. Aku adalah YouTuber yang penuh integritas, bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Aku bahagia dengan berbagi semangat, ilmu, manfaat serta wawasan terhadap sesama. Aku tahu serta menyadari, bahwa rasa bahagia, ikhlas dan semangat untuk berbagi adalah jalan menuju kesuksesanku. Aku selalu mempelajari secara detail setiap topik konten, hingga siap membagikannya. Aku adalah seorang komunikator yang efektif. Orang-orang selalu ingin mendengar dan melihat sesuatu dari tiap konten yang aku sajikan. Segala ide gagasan serta pemikiranku, selalu bermanfaat dan memberikan makna positif dalam kehidupan sesama. Rasa cinta dan keikhlasan dalam berbagi dengan sesama, semakin meningkatkan jumlah subscriber dan viewer ke dalam channel YouTube-ku. Seiring jumlah subscriber dan viewer yang semakin bertambah secara terus-menerus, aku semakin bersyukur dan terus bersyukur. Setiap ide konten yang aku sajikan, adalah magnet yang menarik terhadap meningkatnya jumlah pelanggan dan penonton setia, bagi channel YouTube-ku. Subscriber dan viewer mengalir bebas tanpa henti, dari tempat serta wilayah yang tak terduga. Aku bahagia dan mengizinkan diriku, untuk menikmati aktivitas serta kreativitas yang aku tekuni. Aku selalu bersyukur atas kehidupanku. Tuhan selalu memberiku keberuntungan dalam hal apapun. Alam semesta selalu mendukungku dalam suksesnya karya-karyaku. Aku memilih hubungan yang sehat dan positif dengan semua orang. Aku tahu cara bijaksana untuk mendatangkan pelanggan dan penonton dengan cara mudah, lancar dan pasti. Aku pantas mendapatkan perhatian, cinta, dan kasih sayang atas keterampilan, ide serta gagasan dalam setiap karyaku. Aku memastikan diriku untuk menjadi YouTuber sukses, sesuai yang aku inginkan. Semakin besar dan makin berkembangnya channel yang aku kelola, aku semakin bersyukur. Kesuksesan yang aku dapatkan, selalu aku pergunakan untuk berbagi dengan sesama manusia. Setiap ide dan hal apapun yang aku keluarkan serta aku bagikan, akan mendorong dan mengarahkanku pada perkembangan channel YouTube yang semakin besar dan terus berkembang. Aku bebaskan diriku dari segala penolakan dan kemalasan untuk menjadi YouTuber sukses, lahir dan batin. Aku bangga terhadap diri sendiri dan terus bersyukur, atas prestasi dan suksesnya pencapaian dalam setiap karyaku. Aku memilih jalan untuk menjadi YouTuber sukses, dengan melimpahnya gagasan dan pemikiran, yang aku miliki. Aku mengizinkan channel YouTube-ku untuk tumbuh, dan berkembang diselimuti jutaan pelanggan dan penonton, yang siap menantikan konten yang aku sajikan. Aku memiliki potensi dan kekuatan, untuk menciptakan kesuksesan yang aku inginkan. Aku pantas dan layak untuk sukses, dalam tiap gagasan dan pemikiranku. Aku mendapatkan hal apapun yang aku inginkan, lebih banyak dari yang aku impikan. Aku memiliki hubungan yang positif, dengan semua orang. Orang-orang yang berada di sekelilingku, selalu mengarahkanku ke jalan positif yang penuh makna. Aku memutuskan dengan hati terbuka, menyambut kesuksesan dalam tiap karyaku. Aku membuka diri atas tiap hal positif, yang mengalir ke dalam kehidupanku secara terus-menerus. Aku bebas mengekspresikan keunikan ide serta pemikiran untuk kebaikan hidupku dengan sesama. Setiap orang senang memberiku penghargaan atas karyaku, karena aku memberikan makna positif terhadap kehidupan mereka. Aku mengizinkan diriku, untuk memperoleh sesuatu yang lebih, dari yang aku inginkan. Aku bahagia dengan pekerjaan yang aku tekuni. Aku bersyukur karena Yang Maha Kuasa dan alam semesta mendukungku dalam hal apapun. Pekerjaan yang aku tekuni, selalu memiliki tujuan untuk mengubahku dan kehidupan sesama, ke arah yang lebih positif.
Aku adalah YouTubers berharga. Berharga bagi sesama manusia, berharga bagi keluarga, terutama berharga bagi diriku sendiri. Aku adalah manusia kreatif. Aku inovatif, dan selalu memperoleh inspirasi dari orang-orang di sekitarku. Aku bersyukur atas kehidupanku. Aku dikelilingi orang-orang yang cinta dan menyayangiku. Aku selalu berbagi dalam hal apapun. Aku tahu dan menyadari, cinta kasih dan keikhlasan dalam berbagi dengan sesama adalah jalan bagi kesuksesanku. Aku bersyukur atas kehidupanku. Aku memiliki banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadi sukses dalam pekerjaanku. Aku pantas dan layak untuk hidup sukses lahir dan batin. Aku menerima diriku sepenuhnya untuk menjadi YouTubers yang penuh manfaat. Aku bebaskan diriku dari ketidakberdayaan mendatangkan subscribers dan viewers ke dalam YouTube-ku. Aku menerima dengan tangan terbuka jutaan subscribers serta viewers yang membanjiri YouTube-ku. Mulai hari ini dan selanjutnya aku putuskan bahagia dengan prestasi dan berkat yang diberikan kepadaku. Mulai hari ini dan selanjutnya, aku siap menerima YouTube-ku berkembang, terus berkembang dan semakin berkembang.